Warga Desa Nglaga ingkang tumut upacara bersih sendang, bekto sesaji, sekul jangkep lawuhanipun, ingkung lan pisang rojo sarta ubo rampe sanesipun tumuju sendang Nglaga. Warga lajeng mlebet cungkup kangge kenduri. Upacara ugi dipun rawuhi dening para perangkat desa lan tokoh agama. Salajengipun warga ndedonga sesarengan lan selawatan dhateng sak celaking sendang Nglaga. Kepala Desa Nglaga Sumedi Waluyo mratelakaken upacara bersih sendang inggih wujud guyub rukuning warga kangge ngreksa lestarining sendang ngiras memetri tradisi tilaranipun leluhur. Pihak desa ngajab masyarakat tansah njagi resi ing sendang sarta dipun awisi pados pasir ing sendang. Wonten ing kalurahan kasebat warga ugi ndamel bendungan lepen supados saged dipun tanjakaken dening para petani kangge nyekapi toya irigasi ing mangsa ketiga. Kemudian khusus untuk tahun ini ya, kita mengadakan pembangunan membendung sungai ya, karena sungai yang sudah sekian puluh tahun terkena imbas erosi karena penambangan liar, jadi sumber mata air yang utama itu terpaksa ya, tidak bisa naik debit airnya ya, karena bawah lebih rendah. Jadi kami dari pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat tahun ini membuat satu bendungan ya, harapannya nanti dengan bendungan itu debit air di sumber utama sendang Nglaga itu nanti bisa kembali naik dan nanti bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri, kemudian menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Purwanto, Jogja TV.